kesempatan ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka pengajian syariahan, dan tentunya dengan kita bisa silaturahmi, insya Allah Ustadz bakal menjelaskan bagaimana manfaat daripada silaturahmi. Saya atas nama pribadi maupun pemerintah daerah Kabupaten Subang, ketika dua tahun setengah yang lalu silaturahmi pun sulit kita lakukan sehubungan dengan kondisi wabah melanda dunia, sehingga pengajian G pernah mungkin jangan dulu diadakan pengajian. Betul? Mudah-mudahan mulai saat ini yang namanya bapaknya di tingkat Kabupaten Subang, minimal dalam momen-momen seperti ini saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon kepercayaan dari anak-anaknya yang sekabupaten Subang, orang tua sedang kesulitan untuk membangun dalam bentuk fisik. Sebab apa? Dia memperjuangkan supaya ibu-ibu di saat mau ngaji nggak susah, nggak becek.